Halo Sobat Fotokopi, terima kasih sudah klik video ini. Semoga setelah menonton video kami, masalah Anda akan selesai. Video kali ini kiriman dari subscriber kita dari Riau dan Kalimantan. Beliau berdua memiliki masalah yang berbeda, namun penanganannya sama dan berhasil. Masalahnya itu seperti apa? Yaitu beliau itu memiliki mesin dengan hasil kopi seperti ini. Nah, saya sarankan agar masalahnya itu menjadi lebih sempit, kami sarankan untuk melakukan tes print. Nah, bagaimana cara melakukan tes printnya itu seperti ini. Tes print ini memproses data melalui mainboard dan dia tidak melalui CCD maupun reader. Nah, tujuannya sendiri itu yang pertama, jika tes print hasilnya bagus, maka masalah ada di bagian atas yaitu CCD, kabel flat, dan juga reader. Namun jika ternyata hasilnya itu sama jeleknya, berarti kerusakan itu bisa terjadi di semua bagian mesin. Nah, pada kasus beliau ternyata hasil tes printnya itu bagus, maka fokus kita akan ke bagian atas saja. Yang perlu dicoba pertama kali adalah dengan mengganti CCD-nya. Setelah dites, ternyata hasilnya itu sama. Berarti CCD bagus. Kemudian kita akan lanjut yang berikutnya, yaitu reader control. Nah, reader control sendiri, cara melepasnya saya sudah pernah upload, jadi silahkan dicek video cara melepas reader controlnya. Kami pun mengirimkan reader control kepada beliau agar dites. Setelah barangnya sampai dan setelah dipasang, ternyata hasilnya sudah bagus. Jadi kesimpulan dari masalah dari beliau berdua itu ialah reader controlnya yang sudah rusak. Dan perlu diingat, tidak selalu kerusakan reader akan mengeluarkan hasil yang seperti ini. Terkadang dia muncul kode error. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.